Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kembali lagi pada Faisal Alfi 08 dan kali ini kita bakal unboxing paketan kecil ini. Dan jangan lupa follow Ares underscore BND dan klik subscribe di bawah cuy. Yaps. Oke ya, tanpa basa-basi aja cuy, langsung aja ya kita let's go cuy. Cuy, langsung aja kita buka ya. Ini cuy, mantap sih. Ini keren sih ini cuy. Mesti ada sedikit defect lah. Ini cocok lah buat kita pakai sendiri maupun kita jual dikit-dikit ya. Bentar cuy, ini talinya dari tali sepatu cuy. Bentar-bentar, kita buka bentar dulu cuy. Satu ekor, dua, terus ini tiga, terus empat, terus ini lima, dan ini terakhir sih. Nah, kita langsung aja kita review. Yang pertama ya, ini ada kita buka yang ini dulu cuy. Yaps, sepatu Converse sneakers cuy. Kondisinya masih keren, warnanya masih cakep cuy. Keren lah ini cuy. Tapaknya masih keren cuy. Ini size nya, oh iya size nya size 41, 26 cm cuy. Dan ini mantap sih, ini masih keren cuy, pokoknya masih ya. Alhamdulillah kita dapat sepatu Converse ini. Dan yang kedua kita lanjut, yang kedua ini ada sepatu keren juga cuy, dari K2 motor warna kuning, cakep cuy kuningnya ya. Ini pakai sistem Gore-Tex, bahannya Gore-Tex pakai sistem flywork. Tapaknya masih keren, keren cakep cuy. Dan ini talinya cuy, pakai pengaruh gini ya. Ini jadi bisa dikencangin, bisa dikendorin, jadi begini. Mantap sih cuy. Untuk ini, oh iya size nya cuy. Untuk size nya ini size berapa? Cuy, size nya size 42an ini cuy. 42an untuk K2 Gore-Tex. Keren. Dan ini kita bakal jual. Oke lah, kita bisa resell ini cuy. Dan yang ketiga, kita juga masih dalam outdoor. Ini ada sepatu dari Kantukan trekking. Yap sih ya, kondisinya masih layak ya, like style banget, tapaknya masih keren. Kantukan banyak sweat trekking lah ini. Size nya size 42, 27,5 cm cuy. Ini worth it lah, kita bakal jual ini cuy. Mantap. Dan ini ada sepatu casual Adidas cuy. Tapi kondisinya masih Adidas Gazelle, kondisi masih ya selak setelah tempur, kondisinya tempur, dan ini mau dipakai sendiri lah. Dan tapaknya ini cuy, defect tapaknya cuy. Tapi original masih keren lah, kata sobek, ya cuma tapaknya aja. Warnanya marron merah, size nya 14,5. Kondisi tempur ini cuy, ini cuma 30.000 cuy, anjir, parah murah banget gak. Kualitas hasil dengan kondisi seperti ini aja tapaknya cuy, buat pakai sendiri worth it banget lah ini. Dan kita lanjut
Sepatu kedua cuy. Kedua. Sepatu yang keberapa ini di banjir. Kita sepatu Nike Air Max 90 Essential. Nike Air Max tampaknya masih lumayan lah. Ini cuma ya, ini mungkin minta cuci aja anjir. Maklum lah, ini sepatu murah anjir. Ini saya dapat dengan harga 80.000 per pieces. Ini 80.000 untuk Nike Air Max dengan kondisi yang lah jual banget. Kondisinya masih keren sih. Tampaknya juga masih oke. Oke banget sih. Ya, lah jual lah, jual banget. Untuk size-nya ya, size-nya size 40. Size 40 untuk ini. Mantap. Dan ini yang terakhir. Ini yang terakhir Nike juga. Dan ini Nike Air Max 90 juga anjir. Kondisinya masih keren, tapaknya masih good banget. Sweatnya masih aman, midsole masih keren, bubble-nya juga masih oke. Dan ini size-nya size 45, dan ini bakal saya pakai sendiri cuy, keren banget karena saya suka banget Air Max ini. Dan ini saya dapat dengan harga 100.000 cuy. Dan semua belanjaan ini saya mungkin totalnya cuma keren. Untuk sepatunya cuma 500.000 dan ongkirnya 205. Jadi total 705.000 saya dapat semua ini dan udah free ongkir anjir. Dan udah sama ongkir. Dan ini layak banget kita jual dan kita pakai sendiri. Oke, tunggu aja uploadannya dan jangan lupa follow @_2nd dulu cuy. Subscribe. Yap, saya dapat sepatu ini dari juragan saya yang di Sumatera Pontianak. Pontianak Sumatera enggak? Pokoknya di Pontianak. Dan ini dari juragan saya, lumayan lah. Kata Air Max, kata under 100. Terus kasih, cuy, bayangin cuma 30.000 cuy. Kondisinya masih keren, ekstel banget. Perkortekan ini. Dan ini Converse. Dan ini kita bakal jual cuy. Oke, itu aja update-annya. Jangan lupa follow @_2nd dulu cuy. Oke, terima kasih tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.